Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali ya di my channel Hamzah Teknik sobatku. Semoga hari ini dalam keadaan sehat ya, dilancarkan rezekinya serta dipermudahkan di setiap urusannya ya sobatku. Oke, kali ini kita akan sharing lagi ya sobatku. Ini di depan saya sudah ada garapan lagi ini. Tepatnya Ford Pocket ya. Ini dia punya cangkulnya sudah lumayan rusak teruk ya sobatku ini. Kita lihat bisa bersama-sama, kondisinya sangat memprihatinkan ya sobatku ini. Sebab dia punya besi sudah nipis ya. Ini dipakai terus jadi seperti ini. Itu sudah lumayan nipis ya ini. Hari-hari untuk ngangkat pasir ya ini. Oke, lanjut, nanti kita akan ya mencoba ini melakukan tambal sulam bagian yang sudah rusak saja. Ini kita sudah sediakan dia punya oksi ya ataupun astilinnya ini untuk mempermudah pekerjaan ya sobatku ini. Biar cepat, sebab ini besok sudah mau dipakai kembali ya sobatku. Jadi repainya ini lumayan buru-buru ya ataupun tergesa-gesa ya. Oke, langsung saja kita belajar bersama-sama bagaimana cara tambal sulam ya, ini cangkulnya ya ini. Oke.
Ya, oke, langsung saja sambung lagi, Mas Bro. Langsung kita welding dulu ya ini untuk mengantisipasi terjadinya kebengkokan ya ataupun yang ngulet saat welding. Kita letak seperti ini dulu ya, Mas Bro. Nanti kita taking, kemudian setelah di welding kita lepas lagi ya. Oke.
Ya, sudah dipotong ya sobatku, ini sudah jadi 3 ya. Nah, untuk buat sebelah sini ya. Jadinya seperti ini ya sobatku. Ini tinggal dirapikan ya. Tinggal dirapikan, tapi buru-buru mau dipakai ini. Kuat lah. Semeteran,